dia RPM-nya sekitar 1500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan CLD Racing, CLD Racing Official. Nah, kali ini kita akan mengulas atau review knalpot Monster Race. Nih, Monster Race motornya di GSX Suzuki GSX 150R, R150. Nah, ini spesifikasinya untuk silinder. Ini panjangnya 20 cm. Emblemnya seperti ini, ada tulisan Monster. Tulisan Monsternya nongol atau timbul. Terus di sebelah sini juga ada laser marking Monster. Untuk leherannya juga ada tulisan laser marking Suzuki GSX 150. Sedangkan untuk saringan, ya full saringan. Panjang silinder 20, full saringan, inletnya 50. Inlet 50 ya. Kemudian kita lihat bagian atas. Nah, ini untuk P1 atau leher atasnya diameter 32. Di sini 32 luar ya. Dalamnya 30. Nah, lalu ke bawah dia di sana ada sambungan. Nah, ini sambungannya. Sambungan ada satu per untuk memperkuat antara P1 dan P2. Sedangkan untuk bagian atas lagi, mana dia? Nah, ini di sini. Waduh, nah ini. Itu ada sensor. Posisinya persis sama leher GSX bawaan pabrik di sini. Sensornya. Nah, kemudian di sini tadi sambungan P1 P2 di sini meningkat. Kemudian di sini nyambung inlet 50. Oh ya, Mas Bro, untuk Suzuki GSX 150, untuk Mas Bro yang mau ganti knalpot aftermarket apapun, kita sarankan udah ganti ECU aftermarket, mereknya juga banyak, biar di ini nggak nembak-nembak atau berbet atau nahan di bawah. Soalnya berdasar pengalaman, kalau udah ganti knalpot aftermarket tapi ECU tidak diganti, di bawahnya berbet. Kita sarankan udah pakai ECU aftermarket. Oke, Mas Bro, kita cek sound langsung suaranya seperti apa. Kita gaskan. Dia RPM-nya sekitar 1500. Ini karena silindernya pendek 20 cm, suaranya agak sedikit menggelegar. Umumnya untuk 150cc pakai silinder 25 atau 30 cm. Ini pakai 20, jadi suaranya menggelegar, lebih gahar. Oke, kita cek kalau digeber. Tadi digeber tapi nggak sampai limit ya, cukup ya paling di sekitar RPM 9000-an digebernya tadi. Ini stasioner lagi,
bro. Sekian dulu untuk review knalpot CLD tipe Monster Race di motor Suzuki GSX R150. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih detailnya bisa colek-colek di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.